Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami keluarga besar Haji Muhammad Sutriman melaksanakan kurban 2 ekor sapi. Yang satu beratnya 1,2 ton, yang satu 700 kilo. Alhamdulillah hari ini keluarga besar Bapak Haji Muhammad Sutriman melaksanakan sunatullah yakni kurban. Hari ini Pak Haji dan keluarga memotong 2 ekor sapi. Yang pertama untuk keluarga Bapak Paijah bin Bapak Karjo, Ibu Haji Sukimah, Hajah Sukimah binti Bapak Merto Kalidin, Bapak Haji Muhammad Sutriman bin Bapak Paijah, Ibu Desilina binti Bapak Muhammad Munarto, Bapak Kami, Bapak Nur Alim bin Bapak Kami, Bapak Haji Muhammad Sutrisno bin Bapak Paijah. Yang satu ekor untuk 7 orang ini kurang lebih 1 ton beratnya, dan yang sapi yang kedua beratnya 700 kilogram. Mudah-mudahan niat baik Pak Haji beserta keluarga untuk melaksanakan kurban tahun ini mendapatkan ridho Allah, mendapatkan berkah dari Allah, semuanya diberikan kesehatan walafiat, rezekinya juga begitu. Dan hari ini juga Pak Haji sedang melaksanakan ibadah haji beserta ibu, diberikan gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tuan.
Pilih nale ni. Ah, open dia mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru selesai pemotongan 2 ekor sapi kurbannya beliau Bapak Haji Muhammad Sutriman dan keluarga besar TJ. Setelah usai dipotong, yang alhamdulillah dengan berat 2 ekor itu adalah 1,7 ton. Mudah-mudahan mendapat doa Allah Subhanahu wa taala, dan kini dalam proses penyayatan daging-dagingnya untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah, dan beliau sudah menunaikan ibadah haji, semoga selamat sehingga nanti dapat pulang ke rumah dengan keadaan selamat juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga semua dapat membawa keberkahan. Amin.